Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Program malam ni bukan majlis ilmu. Sebab di Kelantan ni bukan masalah kekurangan majlis ilmu. Bahkan di Kelantan adalah pusat ilmu dan pusat tokoh-tokoh ulama. Jadi saya bukan nak bercakap pasal ilmu. Cuma saya nak kongsi tentang satu yang sebenarnya lebih penting daripada ilmu, iaitu dakwah. Kita biasa dengar dan kita dah tahu bagaimana masyarakat Arab Mekah yang asalnya penyembah berhala, dan berhalanya bukan jauh daripada Kaabah, sebelah Kaabah, dan bilangannya bukan sedikit, 360 berhala, dan tidak ada satu pun masjid, tidak ada satu pun orang yang beriman. Dan akhlak masyarakat Arab ketika itu sangat sangat rosak, sampai tahap mereka membunuh anak sendiri. Sekarang kalau bunuh anak pun biasanya bunuh anak orang ataupun anak yang dilahirkan secara tidak sah, kan? Tapi orang Mekah ni dia bunuh anak sendiri daripada perkahwinan yang sah. Menggambarkan betapa rosaknya akhlak masyarakat Arab. Tapi setelah Allah utuskan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bersama Rasul Allah memberi Al-Quran, maka Nabi mula menyampaikan Al-Quran. Walaupun di Mekah tidak ada masjid, tidak ada pusat agama, tidak ada jabatan agama, tidak ada JAKIM, tidak ada badan dakwah, tidak ada NGO, tapi dakwah berjalan. Dakwah yang Nabi sampaikan melalui Al-Quran sampai kepada semua orang, sampai ke semua rumah, sampai ke semua tempat. Masjidnya tidak ada, kan? Dan akhirnya dakwah yang dibawa oleh Nabi menggemparkan penduduk Mekah, sehingga berlakulah seolah macam kacau bilau, berlaku huru hara, berlaku macam perpecahan. Kerana apa? Kerana dakwah yang dibawa oleh Nabi bercanggah dengan pegangan masyarakat Arab Mekah sekian lama, maka mestilah berlaku pertembungan antara hak dan batil. Jelas perbezaannya. Bila al-haq yang jelas disampaikan pada orang yang batil, mesti ada pertembungan. Kalau orang yang sesat boleh terima kebenaran, dan bila disampaikan kebenaran dia tak melawan, tapi dalam masa sama dia tak beriman, itu ada masalah, kan? Sebab al-haq dengan batil tak boleh bersama. Jadi kesan dakwah Nabi di Mekah selama 13 tahun, hasilnya dapatlah, walaupun tak ramai, tapi Nabi berjaya berdakwah kepada lebih kurang 200 orang beriman. Abu Bakar, Khadijah, Osman, Ali, Abdul Rahman bin Auf, lebih kurang 200 orang. Masyarakat Arab ketika itu berubah tak secara umum? Belum berubah. Tapi yang berubah 200 orang ni. Kemudian apabila jalan dakwah tertutup, dah tak boleh jalan, maka dakwah tu dia sifat bergerak dan berkembang. Bila tak boleh bergerak, bila tak boleh berkembang, Allah turunkan perintah wajib berhijrah. Kerana apa? Kerana dakwah tak boleh duduk satu tempat aje. Maka Nabi berhijrah, dan sebelum tu Nabi pergi ke Taif, tapi ditolak oleh orang Taif. Kemudian, dan sebelum tu sahabat berhijrah ke Habsyah, tapi orang Habsyah pun tidak terima kecuali Raja Najasyi seorang sahaja. Maka semua tempat yang dipergi dakwahnya terhalang ataupun terhenti. Maka dakwah dia sifat dia berkembang, kena cari tempat lain. Maka sebab tu Allah kata berhijrah. Ardullahi wasi'ah, bumi Allah ni luas. Kalau tak boleh di Mekah, pergi tempat lain. Dakwah dia berkembang.
Dakwah ialah nak mengajak manusia supaya mentauhidkan Allah dan menyembahnya. Orang Mekah tak nak, ada orang Madinah. Itulah sifat dakwah. Dan setelah Nabi berhijrah ke Madinah, Nabi hanya ambil masa 10 tahun sahaja. Berlaku tak perubahan? Berlaku. Masa tu ada tak pusat dakwah? Yang ada adalah masjid, kan? Masjid Quba, kemudian yang kedua Masjid Nabawi. Tidak ada NGO, tidak ada badan agama, tidak ada dana. Tapi dakwah berjalan tak? Berjalan. Dan akhirnya berubah. Dan akhirnya tertegak negeri Islam. Dan kemudian Nabi patah balik ke Mekah dan Nabi buka kota Mekah. Akhirnya Mekah yang menjadi pusat orang-orang musyrikin, pusat penyembahan berhala, akhirnya bertukar menjadi pusat Islam. Kan? Hanya Nabi ambil masa 13 tahun. Dan dalam tempoh semuanya 23 tahun. Dalam tempoh 23 tahun Nabi berjaya menukar, mengubah masyarakat Arab yang penyembah berhala, pembunuh anak sendiri, berasuah. Bahkan di Mekah tu ada pusat pelacuran. Tapi dalam tempoh 23 tahun semuanya berubah. Hasil daripada apa? Hasil daripada dakwah. Masa itu banyak tak pusat-pusat ilmu, center-center ilmu? Banyak tak? Tak ada. Tak ada. Itu beza pusat ilmu dengan dakwah. Dakwah dia tak perlukan pusat, dia tak perlukan center.